Mitra Tia TV, Bank Daerah Karanganyar bersama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Karanganyar menggelar kegiatan donor darah untuk memperingati 1 tahun bertambahnya usia Bank Daerah Karanganyar. Pelaksanaan awal rangkaian kegiatan HUT ke-51 pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 dengan 200 pendonor darah yang merupakan karyawan, nasabah, mitra kerja, juga lingkungan SKPD dan OPD Kabupaten Karanganyar. Sambil menunggu antrian, sebelum pendonor mengikuti rangkaian tes kesehatan dan cek golongan darah oleh petugas PMI. Kesediaan para pendonor untuk menyumbangkan darahnya menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan darahnya untuk membantu sesama. Kepada pemirsa TA TV yang kami hormati dan mitra-mitra nasabah kami, baik nasabah tabungan, deposito maupun calon-calon mitra debitur kita, alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat kerjasama Bapak Ibu sekalian, hari ini di acara menjelang 51 tahun berdirinya PD Bank Daerah Karanganyar yang insya Allah di tahun ini akan berubah menjadi PT Bank Daerah Karanganyar, mengawali dengan kegiatan hari ulang tahun yang ke-51, saya Haryono selaku Direktur Utama Bank Daerah Karanganyar didampingi oleh Bapak Aris selaku Direktur Bisnis menyampaikan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian, dan hari ini wujud kepedulian mitra kami, nikmatnya berbagi dan peduli sama dengan menyelenggarakan donor darah yang diikuti hampir 200 peserta di lingkungan SKPD, OPD, karyawan, nasabah, mitra-mitra Bank Daerah Karanganyar. Dengan harapan mudah-mudahan ke depan Bank Daerah semakin bermanfaat sumbangan sih ini kepada Bapak Ibu yang sakit yang membutuhkan darah. Dan ini adalah awal dari kegiatan HUT Bank Daerah Karanganyar. Nanti selanjutnya acara HUT itu sendiri sebenarnya pada tanggal 15 Maret. Namun diawali dengan acara donor darah, kemudian tanggal 15 ada tirakatan, kemudian ada ziarah kepada para mantan karyawan maupun direksi Bank Daerah. Kemudian tanggal 15 Maret akan dilakukan pengundian tahap pertama untuk undian tabungan sembada. Kemudian puncaknya tanggal 5 April di Alun-Alun yang nanti akan dimeriahkan oleh Owah Ben dan juga Nyuvira, yaitu undian tabungan sembada berhadiah 2 mobil dan sepeda motor dan puluhan yang lainnya. Kami berharap Bapak Ibu para mitra Bank Daerah Karanganyar silakan menambah tabungannya, masih ada kesempatan sampai 31 Maret 2020. Undian ini berlaku untuk masyarakat, para penabung, mitra-mitra nasabah Bank Daerah baik wilayah Karanganyar dan Solo Raya sekitarnya. Kami berharap Bank Daerah ini adalah mitra terbaik, mitra terpercaya. Semoga Bank Daerah Karanganyar ini dengan semakin bertambahnya umur, semakin bertambah pula anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bank Daerah dan seluruh stakeholder. Usaha Bank Daerah semakin hari terus berkembang, aset hampir 400 miliar dengan NPL yang sangat sehat sekitar 3%, laba yang terus meningkat sehingga menjadi kepercayaan dan kebanggaan masyarakat terutama dalam mendukung program-program pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menjadikan Karanganyar yang maju, tangguh dan menjadikan yang terbaik dan terpercaya bagi masyarakat dan sekitarnya. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-51. Mudah-mudahan Bank Daerah semakin terpercaya dan insya Allah ke depan menjadi lebih baik lagi semuanya. Donor darah dengan tema Setetes Darah Bagi Mereka merupakan kegiatan rutin setiap tahun untuk membantu PMI menambah stok darah. Jadilah pendonor darah mulai hari ini.